kuahnya kita siram deh di atasnya, guys. Seger banget kan? Welcome to my YouTube channel. Kalian lanjut tonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Bagi yang udah subscribe, makasih banget ya. Nah ini guys, bumbu-bumbunya aku mau iris ya. Ini pertama-tama aku mau iris bawang merahnya dulu. Ini bawang putih aku geprek, aku iris juga. Nah sekarang tomatnya guys ya, tomatnya diiris kasar, jadi iris agak besar-besar, jadi agak kasar gitu ya guys. Nah ini udah selesai semua guys, bawang merahnya, bawang putihnya udah diiris, ini juga udah diiris tuh, diiris kasar serong kayak gini, ini pun udah diiris semua, ini pun udah diiris kasar ya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Ini guys penggorengannya udah aku taruh minyak ya guys ya, ini minyak secukupnya buat goreng 4 ikan ya guys ya. Ini digoreng dulu, tapi gorengnya jangan terlalu kering, agak-agak setengah matang gitu ya guys. Aku goreng ikannya ya guys. Ini ikannya udah direndam pakai jeruk nipis sekitar 10 atau 15 menit. Sama ini udah direndam jeruk nipis sama garam ya guys, supaya nggak bau amis ikannya. Nah ini aku balik ya guys. Oke guys, ini mau taruh cabenya ya guys ya. Ini cabenya aku taruh. Thank you.
bawangnya ya guys. Ya kalau hobi kita pertamanya masih kenapa mali masak apa karena tua juga gitu hobi karena kan udah kalau muda tuh mali itu udah kalau muda ini udah agak layu ya guys, kalau udah layu ini tomatnya ya guys. Kita masukkan satu sendok makan cuka ya guys. Dapat lagi. Kita masukkan 500 ml air guys. Ini biarkan mendidih ya guys. Nanti setelah mendidih baru kita masukkan ikannya. Kita kasih garam sekitar setengah sendok makan ya guys. Jangan terlalu banyak juga. Kecun ya guys, setengah sendok teh. Nah, aku kasih masako sekitar tadi kan udah garamnya udah setengah sendok makan ya. Jadi aku pakainya sekitar setengah sendok teh masako. Ini harusnya kita cicipi dulu guys. Jangan langsung masukin garam banyak ya guys. Masukinnya garam sekitar misalkan 1 sendok teh. Nanti kita aduk terus kita cicipi. Kalau kurang asin kita kasih garam lagi gitu ya guys. Kita masukkan ikannya guys. Karena airnya udah mendidih. Jadi kita masukkan ikannya. Ini kayaknya udah agak meresap, jadi aku mau angkat ya guys. Karena kalau kuahnya ini berkurang atau habis, nanti kita nggak bisa seger dong makannya. Kan yang kita cari juga kuahnya juga guys, seger. Jadi kuahnya biar masih ada. Jadi ini udah menyerap, aku mau angkat ya guys. Kuahnya kita siram dari atasnya guys. Segar banget kan. Guys, ini alangkah nikmatnya kalau dimakan dalam keadaan panas guys. Jadi begitu kalian selesai masak ini ya guys ya, langsung dilahap aja disantap ya guys ya. Karena kalau dingin nggak begitu seru lagi makannya. Jadi dalam keadaan panas tuh kita makannya jadi bersemangat ya guys ya. Oke deh guys. Nah, ikan kuah cukanya udah jadi dan aku sudahi dulu ya videonya guys ya. Makasih banget udah bantu subscribe dan komen dan juga share. Bagi yang baru gabung jangan lupa ya guys ya, bantu di subscribe, komen dan juga share. Makasih banget guys sudah nonton video aku. I love you. Bye bye.